Hadirin sekalian, saya sungguh bahagia betul kalau berhadapan dengan para petani. Panjenengan mungkin nggak percaya kalau Muldoko ini dulu anaknya petani. Untuk itu Presiden betul-betul menaruh perhatian yang serius, dan saya sungguh sangat senang bahagia di sini jauh lebih serius daripada apa yang dipikirkan orang Islam. Kalau kita berbicara kreativitas, itu tidak mengenal batas. Mungkin dulu persoalan-persoalan teknologi didominasi oleh perkotaan, sekarang tidak. Persoalan teknologi didominasi oleh semua orang desa pun. Kemarin saya datang di dekat kampung saya itu di Kediri, ada yang namanya Woku Channel itu. Ya, itu hasilnya luar biasa setiap bulan. Karena apa? Karena mengembangkan kreativitas. Apa yang dikembangkan di sana? Isu-isu lokal, guyonan lokal itu diangkat, dieksploitasi dan sesuatu. Dan ini kreativitas. Saya kira di Pemalang ini sumbernya.